baik, diangkat sama seternya, dicemes. Oh, pengembaliannya lakukan kembali terima, angkat saja seternya, setelah Amel lagi. Oh, sayang kali sebaik ke belakang, angkat inilah setter dari Amel. Memberikan pada setternya, 1, 2, 3, dipukul secara Amel, cukup keras terima secara. Angkat saja bola lagi kembali, pukul Amel. Ini agar saja, nomor 7, berikan pada setter dari Mekar Bakti, Amel. Si Amel. Bomber dari Mekar Bakti saudara Amel melakukan spike keluar lapangan dan bertambah poin untuk Pertap 10 menjadi 1-0. Sepakan dilakukan saudara Astrid, lakukan ke belakang, terima cukup tenang, angkat setternya Amela kembali, masih bisa diterima Riri, sayang sekali penerimaan pantulannya jauh keluar lapangan sehingga bertambah lagi poin untuk Mekar Bakti menjadi 1-1. Satu sama. Inilah dia sepakan dilakukan nomor 7 pemain dari Ariska, angkat saja bolanya. Ya, dipukul Sri, bagus sekali terima pemain belakang, berikan pada setternya 1, 2, 3, dipukul saudara Amel, cukup keras terima saudara Astrid, angkat saudara Sri, langsung pas saudara Aik ke belakang, terima kembali Mekar Bakti mengangkat bola, 1, 2, 3, pukul, terima Astrid kembali, kejar, sayang sekali tidak dikejar para penonton sekalian sehingga bertambah lagi poin menjadi 2-1. 2-1 kedudukan sementara. Inilah dia tim dari Ariska akan melakukan setnya kembali, nomor 7 yang cang timang-timang bola, terima saudara Riri, langsung saja bola menyusul serangan Amel, keras sekali pukulan saudara Amel, tidak ada yang memblokir, akhirnya bertambah lagi poin menjadi 3-1. 3-1 kedudukan sementara. Nomor 7 pemain senior ini lakukan setnya cukup tenang, terima Riri, berikan kepada saudara setter Ais, baik, keras sekali pukulan pemain senior saudara A ini, bisa meloloskan bola walaupun diblokir pemain cukup muda saudara atau saudari Amel nomor 4 ini, akhirnya bertambah poin 2-3. Sri akan lakukan, terima pemain belakang, berikan pada setternya 1, 2, 3, pukul, terima saudara Riri, berikan pada setternya, cukup bagus saudara Aing menyelamatkan bola ke belakang, terima kembali Mekar Bakti, angkat saja bolanya, dipukul, masih bisa terima saudara Astrid, angkat kembali setter Melis, baik, bagus sekali, masih bisa diterima, angkat saja bolanya, pukul dari belakang, bagus sekali Riri menerima bola dengan baik, terima kembali Mekar Bakti, 1, 2, 3, dipukul kembali diterima, masih bisa kejar bola, langsung kan saja, masih diterima, angkat saja bola kembali, pukul Amel, lihatkan saja para penonton sekalian, akhirnya pertama lagi poin menjadi 4-2. Bila di lumpur capek. Kembali lagi dari saudara Astrid, angkat kembali, iya, saling sontek, bisa terima saudara Ai, umpan kanai spike, keras sekali diterima pemain belakang, angkat Amel langsung saja, terima Riri, berikan pada setternya, 1, 2, 3, dipukul, dapat diblokir saudara Amel, pemain yang cukup rajin melakukan blokir ini sehingga menghasilkan poin menjadi 5-2. Sep kembali ke dia servis dilakukan, angkat saja bolanya, angkat, siapa yang memukul? Astrid, sayang sekali saudara Astrid melakukan spike kurang begitu baik sehingga bertambah lagi poin menjadi 6-2. 6-2 kedudukan sementara. Ayo semangat para pemain, penonton sudah berdatangan satu persatu ya. Inilah dia, angkat kembali setternya, aih, spike keras sekali, masih bisa dibendung dari belakang, coba selamatkan pantuk saudara Amel, terima, angkat saja setter kembali, aih, pukul, bagus sekali, jatuh di tempat yang kosong, cukup akurat sehingga bertambah lagi poin menjadi 3-6. 3-6 kedudukan sementara para penonton sekalian. Inilah dia setter, setter akan lakukan setnya, angkat nomor 7, berikan pada setter dari Mekar Bakti, Amel, si Amel keras sekali pukulannya, walaupun masih muda tetapi pukulannya bisa diandalkan ya, akhirnya bertambah poin menjadi 7-3. 7-3, nomor 4 saudara Amel kembali lakukan setnya ke belakang, terima Sri, sayang sekali penerimaan kurang begitu baik, akhirnya poin menjadi 8-3. Ya, kembali lagi ke lapang, inilah dia nomor 4 lakukan set ke belakang, terima Sri, bantu rekannya, kejar saja, masih bisa selamatkan Aing ke belakang, terima kembali dari Mekar Bakti, angkat Ariska, inilah dia, pukul,
bagus sekali, pukulan menyilang cukup keras sehingga enak dipandang para penonton sampai terkesima. Akhirnya poin kembali menjadi 8-9-3. Set kembali dilakukan. Oh, tenang sekali terima saudara Astrid. Cobalah bantu rekannya saudara naik ke belakang. Terima kembali saudara Amel. Berikan pada pemain tengah, angkat saja. Back attack saudara Amel cukup keras menukik jauh ke belakang ya. Akhirnya poin kembali menjadi 9-3. 9-3 kedudukan. Saudara Amel, coba jump serve-nya Amel keluarkan, nilai biasa dilakukan jauh ke belakang. Nah, akhirnya poin menjadi 4-9 kedudukan sementara nilai dia. Iya, saudara Ai pemain senior lakukan serve-nya. Diterima nomor 7, sayang sekali kurang begitu baik passing dari nomor 7 ini sehingga poin menjadi 5-9. 5-9. Iya, siapa akan dilakukan? Iya, angkat kembali bolanya. Sayang sekali, poin kembali menjadi 6-9. 3 poin saja, apakah bisa mengejar pertap 10? Bagaimana para penonton sekalian? Inilah dia, Amel. Lagi-lagi para pemain atau tim putri dari Ariska tidak bisa mengantisipasi passing dengan begitu sempurna servis dari saudara A ini sehingga bertambah lagi poin 7-9. Saudara Ai akan lakukan setnya ke belakang, terima Amel, cukup kerepotan, bantu ibunya saudara Amel, langsung ke lagi ke belakang, diterima saudara Ai, berikan kepada setternya, siapa yang dituju? Astrid, masih bisa diterima, angkat saja, pukul, terima saudara Astrid, cukup tenang, Mbak Nelly, sayang sekali, Mbak Nelly telah melakukan penyelamatan, sehingga poin untuk Ariska menjadi 10-7. 10-7 sudah dilakukan. Ayo, lagi-lagi kurang begitu sempurna. Akhirnya pertama lagi poin menjadi 11-7. Para penonton sekalian, bunga merah kadang ngalamun berarti tinggali timbalai gatong merah tuh. Iya, 7-11. Oh, bagus sekali pukulan bobom kerbau saudara Astrid ini, cukup keras ya. Akhirnya poin kembali 8-11. 8-11. Keras sekali pukulan saudara Astrid. 8-11 saudara para penonton. Mbak Nelly lakukan. Iya, angkat saja bolanya. Pukul langsungkan saja. Iya, angkat kembali. Inilah dia. 1-2-3. Oh, Riri melakukan spike bagus sekali. Angkat kembali bolanya. Dipukul Ariska keras ke belakang. Terima Mbak Nelly. Angkat setter dari pertap, siapa yang dituju? Sri lakukan ke belakang, diterima saudara Amel, angkat kembali bolanya. Iya, masih bisa. Oh, cukup kerepotan pukulan pemain NATO dengan nomor punggung kosong ini akhirnya bertambah poin 12-8. Inilah dia, siapa akan dilakukan kembali? Bagus sekali, terima saudara Ai ke belakang, angkat, Ai lakukan back attack, keras sekali, terima saudara Amel, angkat saja, pukul kembali, oh, masih bisa, coba diselamatkan bantu rekannya, sayang sekali, bolanya tidak terjangkau, sehingga bertambah lagi poin menjadi 13-8. 13-8 kedudukan sementara. Sepakan dilakukan kembali, terima saudara Nelly, angkat kepada setternya, siapa yang dituju? Astrid kembali, cukup keras Astrid, angkat kembali bolanya, pukul, diterima cukup tenang, angkat kembali setter Astrid, lakukan spike lagi, terima kembali nomor 7, angkat saja bolanya. Iya, disontek saja. Salah pengertian penyelamatan dari putri pertap ini, tidak bisa dijangkau dengan begitu baik. Akhirnya pertama lagi poin menjadi 14-8. 14-8 set dilakukan. Iya, angkat saja bolanya. Diangkat. Oh, gerak tipu dilakukan. Angkat kembali. Pukul. Disontek kembali. Terima Riri. Berikan pada setternya. Iya, pukul saudara Riri. Jauh keluar lapangan. Akhirnya pertama lagi poin menjadi 15-8. 15-8 kedudukan. Inilah dia tim dari Ariska, timang-timang bola kembali akan lakukan servisnya. Terima saudara Sri, angkat Sri, lakukan spike. Astri adalah langsungkan bola, terima nomor 7, angkat saja bolanya. Pukul! Sayang sekali para penonton sekalian, akhirnya poin kembali menjadi 17-8. Riri langsungkan bola, terima tim lawan, menyusul serangan, 1, 2, 3. Pukul, tangan kiri bagus sekali. Nah, dia setter mengumpan pada siapa, sedang dituju. Lalu dipukul saudara Sri. Oh, tidak bisa menahan badan, akhirnya menyentuh netanya, bertambah lagi poin 17-8. Sepakan dilakukan, inilah dia. Iya, Maneli melakukan passing bagus sekali. Pukul saudara Sri. Ah, sayang sekali, lagi-lagi tidak kurang begitu baik, akhirnya poin kembali menjadi 18-8 kedudukan. Sepakan dilakukan, inilah dia.
sepertinya melakukan pelanggaran. Wasit melihat garis line diinjak ya oleh yang melakukan shot. Jadinya poin gratis diberikan kepada tim dari Pertap 10. 9-18 kedudukan. Ia sepi lakukan, inilah dia angkat kembali. Angkat saja bolanya, siapa yang dituju? Pukul, diterima saudara Riri, bagus sekali. Angkat Astrid, pukul dari belakang, Maneli keras sekali. Sayang sekali sedikit keluar lapangan ya bolanya. Akhirnya poin bertambah menjadi 19-4. 19-4 kedudukan sementara. Sepakan lakukan kembali, inilah dia. Terima Mbak Riri, angkat kembali. Ai, langsung kan Astrid. Terima tim lawan, angkat setternya. Siapa yang dituju, Amel. Cukup indah pukulan saudara Amel ya. Hasil dari didikan pilar yang selalu latihan di Gor Tri Radar. Inilah dia saudara Amel dengan teori cukup bagus. Tangan ngacung di atas, timing yang cukup tepat saudara Amel. Cukup bisa dicontoh oleh kita semua. Akhirnya poin 29. Inilah dia angkat kembali bolanya. Ya Astrid, bagus sekali saudara Astrid. Melakukan pukulan yang cukup menukik dan akhirnya bertambah poin 10-20. 10-20, saudara Astrid, inilah dia akan lakukan serve kembali, bagus sekali, terima setternya, angkat nomor 7, jatuh di tempat yang kosong, akhirnya bertambah lagi poin 21-20. Palingan budaknya halusnya. Minum lagi HP itu. Ya 21-10 sebelah lakukan angkat Baneli. Iya, angkat kembali bolanya. Pukul. Terima Astrid, coba diselamatkan Baneli. Coba langsungkan ke belakang, selamatan dari saudara Ai. Terima tim lawan, angkat saja siapa yang dituju. Oh, Amel. Lagi-lagi tangan si tangan poin saudara Amel bisa mematikan bola. Akhirnya bertambah lagi poin menjadi 22-10 angkat. Tuh, pukulan saudara Ai cukup keras sehingga bisa menerobos blokir dari saudara Amel ya. Dengan postur cukup seimbang, inilah dia spike dan blocker. Ya langsungkan saja, inilah dia sepilakukan, angkat saja bola, pukul ke belakang, diterima saudara Baneli. Spike dilakukan Astrid, bagus sekali, cukup merepotkan pukulan dari saudara Astrid ini sehingga bertambah lagi poin menjadi 12-22. Angkat kembali lah sepi lakukan ke belakang, diterima tim lawan, angkat saja bolanya kembali. Iya, langsungkan pemain dari Ariska. Inilah dia menyusun serangan saudara Ai. Spike 1-2-3 keras ke belakang, masih bisa diterima. Angkat setan dari Ariska, pukul saudara Amel. Terima kembali Sri, angkat kembali siapa yang dituju, Mbak Nelly. Mbak Nelly melakukan spike kurang begitu akurat sehingga bertambah lagi poin 23-12. 23-12 yang dilakukan kembali. Oh, sepertinya kurang begitu siap pemain dari Pertap ini. Akhirnya bertambah lagi poin 24-12. So, angkat diri, bagus sekali passingnya. Ay, 1-2-3 keras, masih bisa dibendung. Angkat kembali, Amel. Terima Mbak Riri, berikan pada setternya. Bolanya tanggung, tidak bisa dijangkau. Dan habislah sudah di set yang keempat ini dengan skor 25-12. Kita